Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, dulur kabeh CNN di. Waktune pulang dari rumah Simbah, dulur. Dari arah utara, let's go ke selatan. Ogak keringan, dulur. Kae debagase sing balik songko nggone simboke. Debagas dulur. Memang agak tangi turu apa tangi cuma mau? Tapi lu emang iki anu ning ono lho. Siapa ne? Kowe. Wah. Awakmu tangi turu? Heeh. Oh, iki debagas dulur. Tangi turu pulang dari rumah simbok lor. Jadi makasih. Terima kasih, terima kasih. Pulang dulu. Bawa apa, telur? Bawa senter. Pulang. Berangkat malam. Mangkatnya malam dulur, bantu bukan bantu tapi tidur Mas Simbah. Suasana ini enak desa ini gitu lho. Sepi. Di rumah Pak Tutal itu jalannya masih begini tuh, makadam menurun, kalau banjir airnya membawa hurufnya, jadi jalannya masih terjal. Daerah Pak Telo, daerah pedesaan seperti ini. Dan sampai istana Pak Telo. Iku dulur jagung Pak Telo sing dhisik iku durung lemu, saiki wis melanus. Ini dulur. Gimana dulur? Hampir sampai di tempat rumah Pak Telo. Hampir sampai pulang dari rumah Mbak Simbah, tapi sudah subuhan. Ini Pak Telo juga punya taman bunga, taman alam bunga. Indrar, bunganya ada yang putih, ada yang kuning. Ada yang warna apa ini? Pink. Ada juga yang warna merah. Gimana dulur keseruannya? Bunga di depan rumah Pak Telo. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora tak tersentuh cinta. Mantap tuan. Ini bunganya untuk dulur KPCN nanti. Jangan lupa selalu ditonton video Pak Telo dari awal sampai akhir. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa selalu berdoa supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dulurku sing enek luar negeri, jangan lupa selalu semangat untuk berkarya, dan jangan lupa selalu untuk berdoa supaya kita selalu dilindungi.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulur, selalu semangat. Dan kita harus tetap semangat. Jangan lupa di komen, di subscribe, diganti like juga di tombol loncengnya biar tahu video Pak Tela yang terbaru. Soon, let's go.